Dan kita mahu mendapatkan juga suara dan reaksi daripada pihak yang sebelah lagi. Saya juga disertai oleh YBTU Ni Ching, iaitu Ahli Parlimen Kulai untuk DAP. YB, terima kasih kerana menyertai kami hari ini, mengambil masa baru saja selesai sesi Dewan Rakyat sebentar tadi. RUU Perbekalan 2021 diluluskan 111 melawan 108 undi, kita difahamkan. Reaksi awal, YB? Hello, Luqman. Terima kasih. Reaksi saya rasa, kalau tanya saya memang dari awal tak sangka bahawa kita tak ada harapan yang tinggi bahawa kita dapatlah untuk defeat belanjawan inilah. Tapi ini menunjukkan bahawa majoriti untuk kerajaan sangat-sangat nipis. Jadi saya rasa dua pilihan raya kecil yang akan datang ini adalah sangat penting untuk dua-dua pihak. Tan Sri Nur Omar sebentar tadi mengatakan bahawa kerajaan yakin untuk menuju ke pilihan raya umum ke-15 sebaik sahaja keadaan membenarkan, kerana mereka dilihat mengalami kejayaan berturut-turut termasuk pada bacaan kali kedua, peringkat jawatan kuasa, kesemua kementerian, 27 kementerian diluluskan peruntukan dan apa juga yang berlaku hari ini. Adakah Pakatan Harapan juga yakin bahawa mereka boleh mendapat sokongan rakyat sekiranya PRU diadakan dalam masa terdekat? Saya rasa dalam pandangan saya bahawa oleh sebab majoriti mereka tak kuat dalam Dewan Rakyat, sebab tu mereka perlu buat PR pilihan raya umum secepat mungkin. Kalau mereka rasa kekuatan mereka dalam Dewan Rakyat adalah sangat kuat, sebenarnya tak ada, mereka masih ada masa lagi, iaitu 2 tahun sampai 3 tahun lagi untuk mereka, 2 tahun sampai 2 tahun setengah lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan PN juga bersetuju dan juga faham bahawa majoriti mereka di Dewan Rakyat sangat-sangat, di Parlimen sangat-sangat nipis. Dan oleh sebab itu, untuk stabilkan kerajaan, pilihan raya umum adalah satu perkara yang sangat, satu kaedah yang sangat penting. Tetapi dalam pandangan saya, sebelum kita menuju kepada pilihan raya umum, bagi pihak pembangkang, ada isu sit nego tak banyak. Tetapi untuk mereka, sit nego adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar, kerana kita tahu pada PRU yang lalu itu, banyak kerusi sekarang adalah bertindih di antara PN, terutamanya Bersatu denganlah Barisan Nasional. Jadi saya rasa itu adalah satu isu yang perlu diselesai oleh PN dan juga Barisan Nasional sebelumlah mereka beranilah untuklah menuju ke pilihan raya umum. Okey, Babi, saya mahu faham. Difahamkan 111 mengundi untuk menyokong belanjawan sebentar tadi. 108 mengundi untuk tidak menyokong. Saya faham 108 itu adalah kesemua ahli parlimen pembangkang. Kebanyakannya adalah Pakatan Harapan. Mengapa mereka mengundi untuk tidak mahu meluluskan? Sedangkan semua 27 kementerian sebelum ini di peringkat jawatan kuasa, mereka tidak mengundi untuk menolak, dan kesemua peruntukan 27 kementerian itu diluluskan di peringkat jawatan kuasa. Jadi mengapa mahu tidak luluskan sekarang di peringkat terakhir? Sebenarnya dalam peringkat jawatan kuasa, banyak yang kita panggil belah bahagi. Saya rasa kebanyakan untuk belanjawan ini, untuk setiap jawatan kuasa sebenarnya banyak isu yang kita telah bangkit dan kita tak setuju dan kita tidak sokong untuk belanjawan tersebut di peringkat jawatan kuasa. Jadi memang untuk dahulu memang kita apabila kita panggil untuk belah bahagi, kita juga tewas, kita juga kalah. Jadi saya rasa tak ada isu bahawa untuk kementerian yang sebelum ini semua diluluskan. Ya, memang diluluskan tetapi tanpa sokongan daripada pembangkang. Ramai mengatakan, YB, bahawa kerjasama dan solidariti dalam kalangan Pakatan Harapan sekarang agak rapuh. Khasnya bermula dari bacaan kedua pada ketika itu, kegagalan untuk mendapatkan undi belah bahagian seperti yang dijangkakan oleh penyokong Pakatan Harapan. Dan kita lihat selepas itu, contoh Ahli Parlimen Warisan juga banyak tidak hadir dalam peringkat jawatan kuasa. Soalannya, adakah pembangkang sekarang berada di rentak yang sama, on the same page? Saya rasa komunikasi perlu diperkuatkan lagi di antara Pakatan Harapan dengan pembangkang-pembangkang lain, terutamalah sepertilah Warisan dan juga Perjuang dan juga
ahli-ahli parlimen individu sepertilah Syed Saddiq dan juga Dr. Mazli Malik, saya tidak menafikan bahawa koordinasi di antara ahli-ahli parlimen pembangkang bolehlah diperbaiki lagi. Tetapi saya rasa keputusan hari ini yang menunjukkan bahawa 108 yang hadir di dalam Dewan Rakyat ini menunjukkan bahawa setakat ini dari segi prinsip 108 ahli parlimen kita masih bersatu. Adakah DAP boleh memberikan ulasan setakat ini berkenaan dengan status Parti Pejuang? Kita lihat Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam bekerjasama dengan ahli parlimen UMNO Tengku Razali Hamzah. Adakah Pakatan Harapan dan DAP sehaluan dengan ideologi mereka dan apa yang mereka mahu capai? Sepertilah dalam peristiwa ataupun insiden Perak di manalah Menteri Besar Perak yang dahulu itu dijatuhkan oleh UMNO, pendirian DAP selama ini adalah bahawa kita boleh dan kita bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik untuk manfaat rakyat jelata. Tetapi kerjasama ini adalah berdasarkan kepada polisi dan juga prinsip yang boleh dipersetujui oleh semua pihak. Jadi dalam pandangan saya, setakat ini saya rasa Tun M dan juga yang berhormat Tunku Razali, mereka boleh bekerjasama ataslah dasar dan juga prinsip yang sama. Jadi ini adalah apa yang DAP dukung. Jadi bagi saya dan juga bagi pihak DAP, kita memang bersedia untuklah bekerja dengan mana-mana pihak. Tetapi kita mestilah ada satu hala tuju yang jelas. Kita mestilah bersetuju untuk bekerjasama bukan hanya untuk kuasa dan jugalah jawatan, tetapi adalah untuklah satu agenda yang sangat jelas. Wabi, adakah Wabi merasakan bahawa Pakatan Harapan sedikit hilang sokongan apa selepas bacaan kali kedua tempoh hari, apabila mungkin ramai dalam kalangan penyokong Pakatan Harapan menjangkakan bahawa Pakatan Harapan akan berjuang dengan lebih agresif untuk menentang Belanjawan 2021 seperti mana yang telah pun disuarakan sebelum ini, tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan undi belah bahagian pada ketika itu? Adakah Wabi merasakan bahawa penyokong Pakatan Harapan kecewa dan Pakatan Harapan juga hilang sedikit sokongan selepas apa yang berlaku pada bacaan kali kedua tempoh hari? Ya, itu saya sangat setuju dan saya setuju dengan pandangan tersebut. Sebab itu pada pandangan saya sangat penting untuk PH kuatkan lagi komunikasi kita untuk menjelaskan apa yang telah berlaku dan jugalah pendirian kita. Dan saya rasa banyak pemimpin juga telah buat permohonan maaf kepada pengundi-pengundi dan juga penyokong-penyokong kita. Saya rasa ini adalah satu, selepaslah Belanjawan 2021 ini diluluskan di Dewan Rakyat, saya harap bahawa Pakatan Harapan bolehlah keluarkan satu isu, satu kenyataan ataupun keluarkan satu pendirian di mana usaha kita perlu bersedia untuk menjadi sebuah pembangkang yang konstruktif. Kita nak jadi pembangkang yang memang berkualiti dan kita tidak bolehlah compromise prinsip-prinsip kami hanya untuklah memastikan bahawa kita ada peluang untuk balik jadi kerajaan. Dalam pandangan saya, kita perlulah buat satu persediaan bahawa PRU akan dipanggil mungkin dalam tempoh masa 3-6 bulan. Jadi tak ada, bagi saya lebih baik untuk kita menjadi satu pembangkang yang efektif dan juga buat segala persediaan untuklah menghadapi PRU yang akan datang. Wabi Nicing, soalan terakhir. Jika PRU 15 diadakan hari ini, adakah Pakatan Harapan yakin akan menang? Saya rasa ini akan menjadi satu close fight. Saya tak boleh cakap bahawa mana-mana satu pihak boleh menang, tetapi saya percaya bahawa kalau kita masuk PRU sekarang, it will be a very, very close fight. Baik, adil, fair enough. YB Tun Uching, terima kasih ahli Parlimen Kulai. Terima kasih atas kejujuran dan juga terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami selepas sesi yang begitu sibuk di Parlimen. Masih lagi berada di Parlimen, saya rasa.